Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu dengan satu momen yang begitu luar biasa. Momen ini jarang-jarang banget sih ada seperti ini. Jadi kita berada di lokasi yang namanya Slekdam Area. Slekdam Area itu kalau lagi hujan kayak gini, kabutnya luar biasa. Kenapa sih, muncul pertanyaan, sampai segini-gini banget kabutnya? Ceritanya gini nih, kalau tempat ini adalah penampungan dari sisa limbah atau sisa pembakaran, pemisahan antara nikel murni dan besi, atau kata ada hiasan yang paling sederhana gini deh. Kalau kita ngebuat minyak kelapa tuh, buat minyak kelapa, nah ini adalah tempat ampasnya. Jadi minyaknya itu dipisahin di pabrik dan ampas itu ada di sini. Tuh, nah ini dia nih. Ini shovel yang lagi muat. Saya zoom ya, shovel yang lagi muat slag. Jadi kalau perlu kita ketahui, panas dari slekdam ini atau biji sisa pemisahan ini, itu kalau baru keluar dari hasil tungku dari halmaster itu kisarannya 1500 derajat Celcius panasnya. Tapi ini berapa kali proses dan proses pendinginan ya, dan udah nggak sampai 1500 derajat lagi. Tuh, lihat tuh deh kabutnya. Yang biasanya kalau kabutnya udah tebel banget, kita udah gak boleh beroperasi di area sini. Itu dia. Kita lihat, saksiin sampai dia penuh. Ya. Tuh. Biasanya kalau curah hujannya deras, kita nggak boleh ini, nggak boleh masuk lagi karena jarak pandang itu berbahaya. Saya sekelilingnya ya, tuh luar biasa kan, subhanallah. Saya coba lihat view-nya dari side mirror saya nih. Tuh, lihat. Ih. Dari depan lagi.